Nah ini teman-teman, indikatornya sudah hijau semua. Menandakan bahwa cara mengendarainya kita itu sebagus mungkin, senormal mungkin, sehingga akhirnya mobilnya juga minumnya itu sedikit mungkin. Akhirnya bahan bakar kita yang dikeluarkan jadi lebih irit. Nah kalau seperti ini pasti irit. Coba kita lihat ya, berapa kilo untuk 1 liternya. Nah ini untuk sisa bahan bakar yang di tangki itu kurang lebih bisa mencapai 90 km kalau yang di indikator ini ya. Ini kurang lebih 9, kilometer per liter. Jadi 1 liternya bisa sampai hampir 10 km. Lumayan irit ya. Tapi dengan cara penggunaan yang benar, kita langsam, jangan sampai terlalu ekstrim pemakaiannya. Irit ya.